Hai sahabat Lugas TV, jangan lupa dukung channel kami Lugas TV dengan cara like, comment, share, and subscribe. Oke, sahabat Lugas TV, saat ini saya ada di salah satu lingkungan di daerah Kecamatan Grogol kalau nggak salah ini ya. Saya menarik ada abang saya ya yang lagi manjat pohon mangga. Saya ingin tahu nih, sejauh apa suka dukanya dalam profesi pekerjaan mencari mangga. Tentunya di dalam pandemi ini ya, kita akan nyapa abang kita, Bang Cuplung ya bang ya? Cuplung? Bang Cuplung. Oke bang, mohon izin ada bisa waktunya bang untuk ngobrol bang? Oh iya silakan. Bang izin bang, kita dari Lugas TV. Bang, ini abang mencari mangga ini, boleh tahu nggak bang, sudah berapa lama bang? Kurang lebihnya 10 tahun. Sudah 10 tahun? Iya. Mutar-mutar aja ini bang ya? Iya. Terus bang, ini diolah sendiri atau dijual lagi bang? Ada ini lagi bang, ada penampungnya lagi. Oh ada penampungannya lagi, artinya untuk dijadikan mungkin manisan kali ya? Manisan, bang, ya? Iya. Bang, izin bang, ini kalau setiap jalan pasti berdua bang ya sama abang sama itu ya? Temen oh, sama teman gitu ya bang. Terus bang, ingin tahu nih bang. Iya. Ini kan mangga musiman nih bang. Iya. Di samping pekerjaan manjat pohon mangga ini, mencari pohon mangga, ada nggak pekerjaan lain bang? Nggak ada, ya paling nggak ada mangga bisa musim asem. Oh artinya ada beberapa jenis buah juga iya. Ya. Kalau mangga mangga, kalau asam-asam gitu asem, bang. Asam jambu lagi jambu gitu. Gimana okay. Musimnya aja? Oke okay, yuk. Oke bang, kan saya lihat abang manjat sampai pakai masker. Waduh, saya salut nih bang. Kok hanya sendiri pakai masker? Gimana itu bang? Ya masalahnya kan di mana-mana saya kan harus pakai masker pak ya. Oh. Jalan, ikutin aturan pemerintah. Wow luar biasa bang ini. Bang ada dapat bantuan nggak bang? Bantuan covid ini kan sudah hampir setahun lebih nih. Ada bantuan nggak dapat abang? Belum dapat kalau saya. Belum pernah dapat. Padahal ada bantuan dari pusat provinsi juga belum ya bang? Belum. Boleh tahu abang tinggal di mana bang? Di Serang. Di Serangnya di mana itu bang? Kelurahan Gelang, Kecamatan Cipatat Jaya. Waduh. Bang boleh tahu nggak satu karung ini tawar menawar atau seperti apa nih bang? Ya sebenarnya sih pak di kilo sih pak di sananya pak. Enggak kalau ke yang punya pohon diborong ya. Iya. Waduh kadang-kadang rugi atau gimana bang? Tergantung sih pak ya kadang ada lebihnya kadang pas-pasan sama juga yang namanya taksiran di pohon. Uh-huh. Kadang-kadang meleset. Waduh. Jadi artinya abang sama pemilik pohon nego harga. Iya. Padahal kadang-kadang ada yang meleset dari taksiran kita gitu ya bang ya? Iya. Ini nanti dijual ke per kilo. Iya per kilo. Per kilo. Waduh luar biasa abang saya ini. Terima kasih ya bang ya. Terima kasih bang ya. Iya sama-sama. Oke okay, sahabat Lugas TV. Tadi saya udah tanya-tanya kepada abang saya sebelum profesi pekerjaan untuk mencari mangga. Dan bukan mangga aja. Ada beberapa musim buah. Cuma saya tanya tadi, dapat bantuan nggak dari pemerintah? Selama ini katanya belum mendapatkan, aduh luar biasa. Kepada camat ataupun kabupaten Serang atau kota Serang. Lihatlah kondisi abang saya ini ya. Dia mencari keliling-keliling mutar-mutar. Tadi dikatakan ada yang meleset taksiran dia, ya kan? Waduh, kita bisa bayangkan ya betapa dia manjat. Belum lagi resiko yang dialaminya. Oke, sahabat Lugas TV. Pantau terus konten Lugas TV. Selamat sore. Terima kasih ya, Bang.